Assalamualaikum. Saudara. Saudara ni siapa? Saya diamanahkan untuk jaga tempat ni tau. Tak boleh gali sana, gali sini, nanti tergali kubur orang. Awak ni siapa? Janganlah biarlah. Kamu ni Dul, tak habis-habis menyakap budak-budak ni. Ha, kan datang mak bapak budak-budak tu, kemarahan kamu pun kamu tahu. Dah, pergi balik, eh. Besok nak sekolah. Pergi balik. Itulah, tadi cakap berani sangat. Alah, Bang Dul, kalau macam tu, Tok Imam terkejut. Ya ke? Itulah. Lain kali jangan cakap besar. Kita ni tak boleh takbur tau. Tuhan tak suka. Kau tu bersunat belum lagi dah nak belagak. Alamak, Bandul. Macam mana nak balik ni? Macam ni. Kita kena berzikir. Hantu, dia akan takut kalau dengar nama Tuhan. Kita kena zikir macam ni. Subah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cuba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Macam tu. Bagus. Korang boleh balik . Tapi ingat zikir je tau. Tapi kalau hantu tu datang juga, Abang Dul tak tahu. Dah. Assalamualaikum. Mat. Tapi dekat bawah pokok buluh tu memang ada. Abang Dul tak tipu. Astagfirullahalazim. Mak kata udah-udahlah, Dul. Ha, biar budak-budak tu balik. Ha, pergi balik semua. Balik. Allah mak ni. Dul kan dah biasa dengan budak-budak tu. Mak bapak dia orang pun tak pernah marah dengan Dul pun. Petang tadi mak pergi mana? Mak pergi ziarah Haji Leman. Dia dah tenat benar sekarang ni, Dul. Oh, jadi Dul kena bersedia lah, mak. Ish, kamu ni mulut tu jaga sikit. Apa sebenarnya Haji Leman tu, Sum? Aku pun tak tahu, Sah. Aku pergi menziarah semalam, kakinya dah sejuk.
Kiranya macam sakit aku jugalah kot. Sakit jantung kena mengena dengan jantung. Yalah agaknya usah. Aku ni pun bukannya tahu sangat. Jadi macam itulah cerita bang. Mm-hmm. Saya nak kena ke kubur dulu ni. Sebab arwah Haji Liman tu lepas lohor nanti nak dikebumikan tu. Tapi dulu bang Yalah. Kalau macam tu petang kan yang datang. InsyaAllah. InsyaAllah petang nanti saya datang. Saya jadi you. Ambil lah. Apa nak kau baru? Tak bang, tak bang. Malu nak ambil lah. Lambat lah ni bang. Ya, saya pergi dulu Ah, yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang dekat kampung ni tak suka dah nak pilih kubur dekat sini. Yelah, tanah wakaf dekat sini pun dah nak penuh. Dah seminggu dah tak datang ke kubur ni. Tak sempat nak lawat kubur arwah ayah tu. Orang lebih suka pilih kubur dekat sebelah kampung tu. Tapi insyaAllah Dul akan jaga kubur ni macam mana arwah ayah pernah jaga dulu. InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Dul! Ya, Mak? Apa kamu buat tu? Orang tu nak ke bumi lepas Zohor. Liang lahat tak korek-korek lagi. Cepat sikit. Ya, Mak. Muncullah ada orang macam anak kamu dalam kampung ni besar. Tidak susah juga kita mati nanti. Nak harapkan anak aku Husin tu. Sepanjang-panjang hayat dia tak pernah dia tolong bersihkan kolam dekat rumah tu pun tau. Siapa yang boleh harapkan? Dul lah juga. Itulah yang aku risaukan Isom. Kalau aku mati nanti, siapalah yang nak tolong jagakan anak aku tu? Kambing tu pun tahu balik ke kandang dulu dah malam, Lina. Kau pergi mana dengan kutu berahak tu? Nama dia Roy, Daddy. Bukan kutu berahak. Roy. Dah kena sangat nama tu dengan kutu berahak tu. Sudahlah tu, bang. Kan dia dah balik. Apa nak bising-bising lagi? Lina, duduk dulu. Dia dengan Mami nak bincang. Bincang apa lagi ni? Tadi siang, keluarga Rosli datang. Dia bincang tentang majlis perkahwinan kamu. Jadi kamu rasa bila tarikh yang sesuai? Ni. Lina belum ready. Hey, kau jangan memalukan Daddy. Mulai daripada sekarang, kau jangan keluar dari kutu belahak tu. Kau ni tunang orang. Kau jangan nak cabar Daddy. Awak terlalu manjakan dia. Sebab tu dia sanggup pijak kepala kita. Pergi dulu, Amin. Lina. Dari mana lagi ni? Dia tak lama lagi muda nak kahwin dah. Biroi,
biarkan dia pergi. Awak ni, takkan nak biarkan dia pergi macam tu aja. Awak ni pergi nak tahan. Biarkan dia pergi. Saya nak tengok sejauh mana dia boleh pergi dengan keras kepala dia tu. Asyik-asyik nak merajuk, lari daripada rumah, nak lari, lari. Pergilah. Bang, tolonglah, tolak angsur sikit, bang. Takkan nak biarkan dia, bang, pergilah pujuk dia. Selagi dia tak tahu menghormati orang tua kat rumah ni, selama itulah dia jangan jejakkan kaki dalam rumah ni. Faham? Bapak dengan anak sama je. Keras kepala. Awak jadi juga nak berhenti, Kia? Janganlah berhenti, Kia. Tak cukup dengan gaji yang saya bagi tu. Dan kau tak cukup cakap je berapa anak. Bukan macam tu, makcik. Sebenarnya, saya nak temankan mak saya kat kampung. Lagipun kat sana nanti, saya nak cari kerja kilang. Maafkan saya, makcik. Halalkan makan minum saya sepanjang ada kat sini, ya. Gaji yang saya bagi semalam cukup. Cukup, makcik. Awak jagalah diri awak baik. Beri salam mak awak. InsyaAllah. Kalau senang-senang tinggal kat sini, jenang kami, ya. InsyaAllah, makcik. Cik. Perempuan macam ni. Tak tahulah playboy kampung. Nak pergi pasar malam pun make up bagai. Kejap pun nak berkira. Boleh masak dia kulit? Tak baru sampai. Dengan lok bandar, hari-hari kita makan lok kampung. Sekali-sekala kita makan ayam bandar pun baik juga ni. Khabar bandar? Baik, ya. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Ya, rupanya dalam teksi tadi. Siapa lagi? Cik Salina, ni Mak So, Mak Kia. Yang tu Mak Besar.
Siapa tu? Tu Cik Salina, mak. Anak makcik Kang Kia. Tak pernah datang kampung ke? Mak, Kia bawa Cik Salina naik dulu, eh. Cik Salina, eh. Adik kau pun okey juga, Sen, sekarang ni. Kau berlalu lah. Kau berlalu. Lah, lain kali lah kita pergi mana? Kau berlalu. Naik keras orang tunggu sini, tiba-tiba kau suruh balik je. Baju baru aku pakai, kata nak pergi bandar. Belah dulu. Lain kali. Itulah, tak boleh. Orang pun bagilah air ke apa. Kau boleh lepak lama sikit ni. Baju balik. Siapa tu? Abang Dul. Anak mak besar. Dia tu Cik Serina. Lurus sikit orang ni. Apa rupa macam tu? Nasib baik anak aku tak ikut pakaian macam dia. Alah, anak orang bandar, so tak sama macam kita di kampung. Astagfirullahaladzim. Dul, apa yang kamu buat tu? Ada apa, Mak? Yang kamu jiruskan air atas kasut kamu tu kenapa? Kok ia pun, tanggallah dulu kasut tu. Dul saja nak basuh kasut dengan kaki sekali. Kamu nak bazirkan air ni. Kan arwah ayah pernah kata dulu, membazir ni tak elok. Sahabat syaitan. Ikut suka hati kamu lah, Dul. Ya Allah. Kalau macam tu, baik tak payah basuh kaki tu tadi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ha, kalau membazir tu, kata Dul tak nak membazir air tadi. Kenapa berhenti cepat sangat, Cik Salina? Tak sedap ke kuih makcik buat ni? Sedap. Jarang minum-minum petang kat rumah. Cik Salina, mak, dia jarang makan kuih yang minyak-minyak. Macam ni yang manis-manis. Yalah. Orang nak naik pelamin, kenalah diet kan? Kena jaga badan lah tak? Kia cakap dengan makcik semalam, Cik Salina dipinang orang. Bertuahnya badan. Bila langsungnya? Tak ada hari langsung, makcik. Kenapa? Pinangan tu dah ditolak. Yelah. Kita ni kalau nak mendirikan rumah tangga, kena pastikan yang kita sesuai dengan pasangan kita tu. Yalah, kalau tidak, dia menyesal kat pendengari. Kita nak kalau nak kahwin ni, yalah kau boleh tu sampai ke anak cucu. Nak rasa. Yang mak tanya Cik Sarina pasal hal kamu tu kenapa? Kenapa? Salah? Salah tu tak ada lah. Cik Sarina tu sebenarnya dah tolak pilihan ke Datuk tu. Sebab tu lah ikut Kiang balik kampung. Kiang tak cakap. Mana mak tahu? Mak.
Apa? Musim-musim rasa. Macam musim dah sesuai lah rasanya untuk menjaga rumah tangga. Inilah masa yang sesuai. Husin, kau nak mendirikan rumah tangga? Dah fikir habis-habis? Dah? Hey, seluar dalam kau pun adik kau yang belikan tahu. Tahu sangat berangan, Sin? Oh, Mak ni, cakap seluar dalam padahal, Mak. Saya pernah dengar malu ke, Mak? Kau benar-benar? Ini sejak bila buat tunjuk Alim ni? Lalu tak benar pun. Di kampung ni, Cik Salina, kalau ada kematian, kita tak pergi. Nanti apa pula orang cakap? Lagipun yang meninggal ni rapat dengan saya. Mak Sutimah, isteri awak Haji Leman. Minggu lepas suami dia yang meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Salina nak pergi mana? Nak pergi rumah arwah? Kalau Cik Salina tak keberatan, boleh saya tolong hantarkan? Alah, abang. Kau tak kacau orang tak boleh? Astaghfirullahalazim. Sampai bila, dek? Nak pandang buruk aja pada abang? Betul nak tolong? Betul. Ikhlas? Tak baik kalau kita buat sesuatu tanpa keikhlasan dekat hati. Makcik. Hantar makcik ni, ya? Dan, kau tolong hantar makcik ni, Dan. Pasal aku nak naik solat lah, Dan. Tak apalah, kawan saya tolong hantarkan. Pasal dah masuk waktu ni. Lambat pula nanti, kan. Tak apalah nak, makcik pun biasa jalan kaki ni dah. Oh. Encik Salina. Semayang apa pukul 10 pagi ni? Semayang ajat kot. Dia pun berajat sangat tak? Bolehkah semayang ajat siang-siang? Tak, sebab aku semayang ajat malam. Hantar dia lah. Dol! Ada apa Cik Salina boleh bantu tolong? Kita teringin nak makan buah mangga. Boleh tolong cari tak? Oh, buah mangga sekarang ni bukan musim dia. Tapi, dah dekat mana ya? InsyaAllah lah, nanti Abang Do tolong carikan. Ni Abang Do nak kena pergi gali kubur ni. Abang Do minta diri dulu, ya? Terima kasih, Abang Do. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Terima kasih, Abang. Itulah, dulu dan suruh ambil ke tak nak. Jadi orang lain berhati-hati, bang. Apa dah? Kawan si Kiah tu. Oh, Kiah. Ini apa ni? Tak payah, bang. Tak payah, bang. Ikhlas ni. Ikhlas ni. Ambil. Ikhlas, bang. Ikhlas. Alhamdulillah. Ikhlas. Boleh, bang. Ayolah, bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah.
Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Mak kenapa, Mak? Mak pening lagi ya? Rasa macam angin pun ada. Dari mana datang buah mempelam ni, Dul? Ni Dul ambil dekat rumah Montel tadi, Mak. Dia sedekah dekat Dul. Alhamdulillah. Dul nak buat apa dengan buah mempelam ni? Setahu Mak, Dul tak suka makan buah mempelam kan? Ni hajat orang, Mak. Dul. Ya, Mak. Jangan buat hal, nak. Dengar cakap Mak ni. Salina tu anak orang bandar. Kaya pula tu. Kita ni orang miskin. Yang enggang, tetap enggang. Dan kita yang pipit ni pula, tetap pipit, Dul. Dul tahu tu, Mak. Dul ingat pesan Mak tu. Tapi Dul tengok dia tu baik, Mak. Mak tahu dia baik. Tapi dia tetap tak sesuai. Dul suka dengan dia, ya? Anak Mak ni tak malulah nak kahwin dengan anak orang kaya pula tu. Dul ada duit ke nak kahwin dengan dia? Mak ni gurau pula dengan Dul. Baik, Mak. Dul urut Mak kat sini. Dul lah tu. Ya, bau-bau Mak ni sakit. Cik bau tu ya. Kat sini, Mak. Ya. Cik Salina. Boleh saya cakap sikit? Masa semalam Cik Salina jumpa Abang Dul, kenapa Cik Salina pegang-pegang dia macam tu? Kenapa? Tak boleh. Cik Salina, di kampung tak sama dengan di bandar. Di kampung ni Cik Salina tak boleh bebas bergaul dengan lelaki yang bukan muhrim. Oh. Cakap pasal agama eh? Bukan cemburu? Tak adalah Cik Salina ni. Situ pula. Oh.
May I speak with Roy, please? Roy! 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 I nak cakap dengan Roy! Okay, Rahman bin Osman. Saya nak cakap dengan Roy. I nak cakap dengan Roy. Dia ada tak? Dia bakal isteri dia. Cuti. Berapa lama dia nak cuti? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ish, tak baik kau tak jawab salam orang, Lina. Waalaikumsalam. Ha, ni. Abang tu bawakan pelam untuk Lina. Lina, nak makan sekarang? Sedap. Pulang kampung memang sedap. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Zin? Macam ni, Dol. Yalah, kita kan duduk sekampung, Dol. Jadi aku rasa elok kalau aku beritahu kau benda ni. Sebenarnya benda yang kau buat ni tak elok ni, Dol. Nanti orang kampung kata apa pula, kan? Sedangkan mak kau kat rumah tu sakit, tak ada orang jaga. Cik Salina, saya rasa elok kalau Cik Salina balik dulu. Tapi kami tak buat apa-apa pun, Sin. Dol, aku cakap elok-elok dengan kau ni, Dol. Kau pakai sikit kepala otak kau tu. Kan aku kata kau balul, nanti kau marah aku. Mak kau tu kat rumah sakit, Dol. Kau kat luar berpoya-poya macam ni, buat maksiat. Nanti orang kampung kata apa pula? Belum ada lagi orang kampung dalam kampung ni yang mencemarkan nama baik kampung ni. Kau nak jadi orang pertama? Ha? Mak kau kat rumah tu sakit, tak ada orang jaga. Siapa lagi nak jaga kalau bukan kau? Kalau kau berbuya-buya macam ni, macam mana mak kau? Ha? Kau sendiri nak gali kubur untuk mak kau? Sedangkan mak kau... kau tengok? Kau nampak tak? Kalau dengan aku mesti kena. Mesti kena dia ni. Ni Amdan, Jonet. Tolong setakan. Kalau aku naik ni. Tolong setakan. Tolong. Jol. Kau pun jangan bagi aku marah tau, Dul. Aku kalau marah, satu kampung ni aku harap kau tu. Nek, settle. Dul, aku cakap kat kau, Dul. Bukan dia yang boleh naik angin tau. Aku pun boleh naik angin tau. Tapi, Dul, sebelum cangkul tu naik atas kepala aku, lebih baik aku naik motor ni. Korang settle lah dua orang.
Lina. Lina demam ke? Abang tu ada Panadol. Abang tu boleh ambilkan. Ya? Yeah? Sekejapnya muka kau ni besar. Kau tak sihat ni. Alah, Sum. Sejak kebelakangan ni, macam-macam penyakit pula yang datang kat badan ni. Kau ni bukannya apa ni? Bukan sakit apa. Kau asyik memikir. Banyak sangat fikir. Biarlah orang nak bercakap apa pun. Yang kau fikir buat apa? Dulikkan dia orang tu. Sampai mana dia orang nak bercakap. Dul itulah satu-satunya anak aku, Sung. Dialah penawar. Dia jugalah racun. Sedih pula di hati aku ni. Bila orang kampung buat cerita buruk pasal anak aku tu. Kau jangan peduli. Biarkan orang nak bercakap, sabar je banyak-banyak. Dah, jom balik. Ni saya nak bagi tahu pada Mak Besar ni. Tadi saya nampak Dol dengan Salina buat kerja tak elok kat rumah tu. Eh, kau ni betul. Betul. Betul Mak Besar. Saya pun nampak tadi. Ha. Diorang dua-dua tengah buat basat. Astagfirullahalazim. Dia pun dibuat air ke saya. Dia mana berzina ni? Berzina. Mata kepala saya nampak sendiri. Mak, cepat Mak. Mak Besar. Dol lah. Dol, Dol. Kita kahwin Dol. Betul Mak, saya dah kata dah, si Dol pun bukan budak payah Mak. Ah, betul Mak, tengok. Apa dia orang dah buat ni Mak? Tengok, ah, tengok. Ada apa Mak? Ada apa? Kau turun, kau turun. Kau turun, kau nak tahu ada apa? Kau turun. Sini Dol, sini. Sini. Ada apa ini? Apa? 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 Hei, sudah! Hei! Hei, puas hati, puas hati, puas! Ah, dia!
dah selamatkan dua ni. Mak. Mak. Ni radio arwah ayah Abang Dul ni. Pasal apa Lina buang? Tu bukan radio. Tu sampah. Benda macam tu nak simpan? Buat apa? Kita beli TV lah. Kalau nak beli TV kena pakai banyak duit. Mana Abang Dul nak cari duit? Yang mana satu? Boleh? Boleh? Okey. Jadi kak boleh? Boleh, boleh. Amoy, tak boleh lah. Cuba lagi toke. Sudah cuba dua kali. So kena blok lah, bayar cash lah. Kalau ada cash, tak pakai credit card, okey? Ini Abang Dul ada duit sikit ni. Minta maaf lah, okey? Baik dulu eh, saya nak jumpa Bandul je lah. Bandul. Ya. Kerja keras nampak. Abang Dul kenalah kerja keras ke ya. Abang Dul kan sekarang ni suami orang. Dekat rumah tu barang pun nak kena tambah juga. Kenalah cari duit lebih-lebih sikit. Lagipun tu, arwah mak dulu ada cakap dengan abang. Dia kata kalau perempuan ni mengandung, kita kena layan dia elok-elok. Apa dia nak, kita kena bagi. Kalau tak, nanti apa dia kumpulan. Tak apalah, bang. Kita balik dulu, eh? Baiklah. Tunggu, siap. Ni ada buah mempelam. Buah balik, eh? Terima kasih banyak. Sama. Bandul, eh? Macam mana hidup lepas kahwin ni? Bagus ke? Yelah, abang sekarang ni dah ada isteri kan? Mana ada isteri tak layan suami dia baik-baik? Betul tak? Tapi tak tahu ni... Sejak akhir-akhir ni tak tahu pasal apa dia marah-marah. Mungkin pasal dia mengandung agaknya. Tu yang abang kerja kekal ni. Abang Dul nak cari duit banyak-banyak. Abang nak beli TV untuk dia. Tak apalah, Abang Dul. Ya, baik dulu, ya? Baik.
Assalamualaikum, Zain. Waalaikumsalam. Dul! Nang cepat! Tengok ni! Usia penjaga TV. Ya, ya, sekejap. Cepat tengok ni! Usia penjaga TV besar ni! Cik Sarina, saya rasa elok kalau saya balik dulu lah. Terima kasih, Zain. Sama. Dul, balik dulu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, ni. Abang Dul belikan TV untuk Lina. TV second hand 14 inci. Tapi toke itu kata boleh pakai lagi ni. Abang Dul beli dengan duit Abang Dul sendiri. Okey, okey, okey. Letak TV itu kat mana? How are you going to go about finding this young Russian? I'll fix it so that he's the last one to me. Ni apa benda ni, Lina? Air cooler, Husi pinjamkan. Ni Abang Dul bawa balik kipas lagi tu, Lina. Berapa dapat jual TV tu? Abang Dul tak jual, Abang Dul tukar dengan kipas lagi ni. Takkan harga kipas angin ni sama dengan harga TV? Ya Allah! Lina! Tak ada susah. Sayang. Ni ada gua pisang. Kau makcik balik ya? Ya. Ya. Cepat minum, Mak Sum. Ya. Mak, cepat minum, Mak. Nanti kita balik. Yalah. Takkan nak balik dah. Duduk dah buat air ni. Minumlah sikit. Bagi anak tu dekat bandul. Tak apalah, bandul. Mari. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa juga ni? Cantik kan? Anak Abang Dul ni. Cantik. Kan? Nasib baik dia tak ikut muka Abang Dul. Sebab muka Abang Dul ni tak lawa. Tak baik cakap macam tu, Abang Dul. Mesti seronok eh, Abang Dul. Dapat anak dari darah daging sendiri. Seronok. Ni kalau mak besar ada ni, mesti seronok. Kan sayang? Betul. Kia betul. Kia betul ke tak nak minum? Tak apalah, Mak. Tak nak minum, mak kita balik. Dah nak balik, Mak Sum? Balik dulu lah. Masih balik dulu ya. Balik, Lina. Masih balik dulu. Balik, Abang Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak malu. Tak. Ini malu. Bukan macam tu, Mami. Mami, Mami tak payah risau. Kenapa?
Dul, mau boleh jadi nak lagi. Tak, tak payah, Mami. Mami tak payah bagi tahu Daddy. Nanti bila... bila Daddy dah okey, nanti kita balik dengan Abang Dul. Dengan baby. Okey, Mami. Nanti... nanti... Ina tak suka Mami balik. Kisahlah ke Daddy. I love you. Sedih ni. Tak ada. Ada apa sih? Akan juga. Kan tu tak ada air. Ialah nak sampaikan pada saya. Sih. Apa kamu mudah buat ni? Ha? Mak, mak dia suruh ke? Kamu tak nampak ke? Kamu tak nampak aku dari mana? Hei, Husin, sebelum kamu malukan aku, baik kamu balik. Kamu balik, aku kata kamu balik. Azu. Hei, Salina. Sejak kamu datang ke kampung ni, huhara kampung ni kamu buat, ya? Hei, kamu tu kan kedap laki. Kenapa gatal sangat kamu ni, ya? Kamu tak tahu malu ke? Semua orang kampung dah tahu perangai buruk kamu, tahu tak? Aku ni sebagai perempuan, aku malu tengok kamu ni. Kenapa kamu jadi macam ni, ha? Kamu sanggup gunakan Dul tu? Kamu ambil dia jadi pak sanggup untuk jadi bapa anak haram kamu tu? Ha? Kamu tak tahu malu? Kamu tak ada hati perut? Kamu tak kesian ke kat dia, Zainah? Eh, dia tu kan laki kamu? Ha? Mak besar tu sampai meninggal kamu buat. Kamu pentingkan diri kamu sendiri, kamu sanggup bunuh orang. Apa nak jadi kamu ni, Salina? Ha? Kamu tak ingat Tuhan ke? Salina. Kamu pergi balik. Kamu pergi balik. Kamu pergi sujud dekat laki kamu. Kamu cium tapak kaki dia. Kamu minta ampun dengan dia, kamu tak banyak dosa. Kamu balik sekarang, aku kenal. Thank you.
Lina tak boleh tinggalkan Dul. Sebab sebab Dul dah tak ada siapa-siapa. Mi. Ayah. Ayah abang Dul dia dah pergi. Mak abang Dul pun dah tak ada. Anak kita pun dah tak ada. Tinggal abang Dul seorang saja. Minta jangan pergi ya. Jangan tinggalkan abang Dul ya. Pakcik tak boleh bawa Lina pergi tau. Lina tu isteri Dul. Ya pakcik, kesianlah pada Dul. Pakcik ya. Pakcik, tolong Dul pakcik. Tolong pujuk Lina ya. Jangan bagi dia tinggalkan Dul. Ya. Pakcik, tolong Dul pakcik. Jangan bawa Lina pergi ya. Tolong ya. Kamu dengar cerita Lina tu, Kia? Cerita apa, Mak? Kia sebenarnya, Mak, dari dulu lagi memang tak suka dengan perangai Cik Salina. Kia dah agak dah. Benda-benda macam ni mesti jadi punya. Nak buat macam mana, Kia? Benda dah nak jadi. Kita pun setakat manalah kita mampu nak bantu dia. Kakak tak tengok macam ni boleh lah. Nasib dia lah, Kia. Kia sanggup jaga bandul, Mak. Ish, kamu ni. Kamu tu perempuan. Lagipun dia tu suami orang. Apa pula kata orang kampung nanti? Mak. Kia sanggup kahwin dengan bandul. Bagi dia air ni. Bagi dia minum air sejuk sikit. Ni. Mak.
Abandul. Ya. Kia. Buat apa dah Kia bersusah payah untuk Abandul ni? Allah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Thank you.
Assalamualaikum, Mak Sum. Waalaikumsalam. Apa kau nak lagi balik sini? Tadi pergi rumah Dol. Dol tak ada. Mana Dol, Mak Sum? Apa kau nak tahu lagi pasal dia? Ha? Tak puas-puas lagi kau menanya dia? Selalunya petang-petang ni dia dekat kubur. Carilah dia kat sana. Terima kasih, Mak Sum. Assalamualaikum, Kia. Waalaikumsalam. Oh, Kia bawa makanan dia. Abang Mdu memang dah lapar ni. Alhamdulillah. Sudah pandai saya masa. Assalamualaikum. Dol. Lina datang ni nak hidup semati dengan Dol. Mari kita balik. Dol pandanglah Lina, Dol. Lina tahu Lina banyak buat salah dengan Dol. Kia. Kia, kenapa Dol tak nak pandang Lina? Dol. Dol pandanglah Lina. Lina kan isteri Dol. Kia, ni. Budak perempuan ni. Dia nak bergurau dengan Abang Dol. Dia tak tahu siapa Abang Dol ni. Abang Dol penggali kubur dekat sini. Ni, Abang Dol sendiri kubumikan isteri Abang Dol tu. Tak bergurau. Dol. Dol. Ampunkan Lina, Dol. Ampunkan Lina, Dol. Ampunkan Lina. Dol. Dol. Allahu Akbar, Subhanallah, wa
alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.